Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke channel Multiworld Studio. Apa khabar korang semua? Min berharap korang semua dalam keadaan sihat sejahtera. Video kali ini, Min ingin menerangkan ke semua form Kamen Rider DNO. Dan Min akan menambahkan sedikit info atau maklumat tentang form yang Kamen Rider DNO gunakan. Sebagai peringatan, Min hanya menerangkan form yang pernah ditunjukkan di dalam series Kamen Rider DNO sahaja. Jadi, final form ride Min tidak masukkan dalam video ini. Tanpa membuang banyak masa, mari kita terus ke intro. Kamen Rider DNO adalah Kamen Rider ke-8 di era Heisei, iaitu pada tahun 2007 selepas Kamen Rider Kabuto. DNO berubah menggunakan DNO Belt dan Rider Pass. Kamen Rider DNO mempunyai 8 form di seriesnya, iaitu Platform adalah form paling basic DNO serta form peribadi Ryotaro. Form ini berwarna hitam dan putih yang diaktifkan ketika pertama kali melakukan perubahan menggunakan Rider Pass. Ryotaro jarang menggunakan form ini kerana form ini tidak mempunyai perisai yang mencukupi dan terlalu lemah jika dibandingkan dengan formnya yang lain. Dia akan menggunakan form ini apabila dia tidak menginginkan bantuan dari Taros atau ingin menggunakan liner form. Sword form adalah form apabila Ryotaro dirasuki oleh Momotaros. Form ini merupakan form yang paling banyak digunakan di dalam series Kamen Rider DNO. Form ini adalah form yang paling seimbang apabila dibandingkan dengan form DNO yang lain. Rod form adalah form apabila Ryotaro dirasuki oleh Urataros. Form ini berkemampuan untuk bertarung di dalam air. Form ini jarang dilihat kerana form ini akan digunakan apabila pertarungan berhampiran dengan kawasan berair atau form lain tidak boleh digunakan. X form adalah form apabila Ryotaro dirasuki oleh Kintaros. Form ini mempunyai gaya bertarung seakan sumo. Form ini lebih memfokuskan kepada kekuatan. Gun form adalah form apabila Ryotaro dirasuki oleh Ryotaros. Form ini sesuai digunakan dalam pertempuran berjarak jauh mahupun dekat. Disebabkan itu, boleh dikatakan form ini merupakan form terkuat dari 4 form sebelum ini. Wing form adalah form apabila Ryotaro dirasuki oleh Zeke. Form ini tidak seperti form DNO yang lain. Form ini perlu menggunakan wing buckle untuk berubah. Climax form adalah super form Kamen Rider DNO. Form ini terhasil dengan gabungan keempat Taros iaitu Momotaros, Urataros, Kintaros dan Ryotaros. Setiap Taros mempunyai peran yang tersendiri. Form ini juga mempunyai versi yang lain iaitu Super Climax yang merupakan Climax Form yang menambahkan satu lagi Taros iaitu Zeke. Liner Form adalah Final Form Kamen Rider DNO. Form ini dikawal sepenuhnya oleh Ryotaro. Ryotaro perlu memasuki platform dahulu sebelum memasuki form ini. Itulah dia kesemua form Kamen Rider DNO. Min berharap korang semua enjoy dengan video ini dan jika korang suka boleh like and share ke kawan-kawan korang serta boleh tekan butang subscribe sebagai tanda korang semua support channel ini. Jika Min ada tersalah kata dan maklumat, korang semua boleh betulkan di ruangan komen di bawah. Akhir kata, Assalamualaikum dan jumpa lagi.